guys, selamat jumpa lagi guys dengan saya di Antawa Channel guys. Okay guys, kita tengok perkembangan ikan nila ni guys. Selepas sebulan dilepaskan ke kolam pertama guys. Okay guys, begini lah guys keadaan ikan-ikan nila sekarang guys. Tahan lah guys, semua ni guys. Ini guys, selepas satu bulan dilepas guys ke kolam pertama guys. Guys, keadaan guys sekarang guys. Kita tengok tu guys, coba ambil satu ikut guys, berapa besarnya satu ikut guys. Inilah guys. Inilah guys, besarnya guys, dah 4 jari guys. 4 jari guys, sebulan guys dilepaskan guys, ada yang lebih guys, dah 5 jari. Ini semua tunggu minta makan nih guys. Ada yang 5 jari sudah guys. Begini guys, ada yang 5 jari sudah. Besarnya guys. Keadaan guys ikan nila ni guys, lepas sebulan dilepaskan ke kolam pertama guys. Ini kolam pertama guys, dulu disimpan di dalam sangkar itu guys. Sangkar ini sekarang dah dilepaskan ke kolam pertama. Dan beginilah guys keadaan ni guys, keseruannya melihatnya pagi ini. Baru diberi makan ini guys, depan diberi makan. Semuanya dah sekitar 4 jari dah guys, semuanya sudah lama lagi dipanen kah, macam mana kah, saya pun tidak tahu, dia tunggu macam mana besarnya. Pagi-pagi ini dan bilang guys, guys lepas 1 bulan dilepaskan ke kolam utama guys. Tunggu makan nih guys. Nah, tinggal guys tangan pun dimakan nih guys. Nah, ini guys besarnya guys. Banyak 4 jari guys. Ini masih belum cukup besar guys. 4 jari semuanya guys. Guys ikan nilanya. Lihat-lihat semuanya guys. Lihat-lihat jinak juga guys. Ikan nila. Ini tu hari macam saya cakap guys, kita renang ke 7,000 ni guys semua ni guys. Nah, tengok dia diberi makan. Wah, ini lah guys dia guys. Beri makan lah. Mantap ya guys. Lepaskan ke kolam utama guys. Jadi siapa yang minat dengan video ini, jangan lupa di share, subscribe dan komen guys, agar Antawa Channel berkembang lebih maju lagi guys. Saya akhiri guys dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay guys, ciao.